Oke guys, jadi kali ini gua mau open di mana ini adalah SR Relic Sarpok ya. Dan hover cannon gua udah 9, jadi gua mau open aja karena gua belum punya nih. Kita review juga ya. Hover cannon. Oke, kita masuk ke bagian relic kali ini dan lalu kita aktifkan untuk SR gua yaitu hover cannon. Oke, dan dia digunakan seperti apa ya? Kita lihat untuk kerahkan super cube-nya diganti ke bagian hover cannon. Relic sendiri si hover cannon ini digunakan memanggil hover cannon selama 20 detik, cooldownnya 240 detik dong, dan laser beam. Laser beam. Wow. Dia diam kah? Oh, dia nyerang. Oh, dia emang nyerangin kayak gitu, ngelaser ya. Dia manggil terus. Oh, oke, kayak gitu. Jadi sampai 20 detik aja ya untuk hover cannon-nya ini untuk kita gunakan. Jadi gunakan saat momen tertentu aja jika kalian menggunakan hovering cannon ini ya, karena 20 detik dalam summon dan juga cooldownnya 240 detik loh, lama juga nih guys. Basically untuk impactnya juga gede ya, yaitu 93,2% nih kalau 2 bintang mengaktifkannya ataupun C2 ya. Oke, mungkin segitu aja untuk video kali ini tentang bahasan dari hover cannonnya yang gua hasil gacha ya, jadi hasil gratisan juga. Jangan lupa bahagia, see you next time, bye bye.